السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن انا نسات يا مسلم بنغا كان الله سبحانه وتعالى من جاك kita semuanya dan melindungi kita. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ada anak ustaz yang ustaz cintai dan ustaz banggakan. Kaifa halukum? Ya. Insyaallah kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kita mengenai babu izalatin najasah. Bab mengenai ya menghilangkan najis. ya, menyucikan dari najis. Ya babu izalatin najasa. <tuh> Secara bahasa najis adalah semua benda yang dianggap kotor menurut syariat. Ya, najis adalah semua benda yang yang dianggap kotor menurut syariat. Di mana peletak syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menghindarinya. Ya, inilah najis secara definisi. Ya. Nah, kemudian najis ini ada dua macam ya najis ada dua macam yang pertama disebut dengan najis aini atau najis hakiki yang pertama disebut dengan najis aini atau najis hakiki yang kedua disebut dengan najis hukmi ya najis hukmi Yang pertama apa yang dimaksud dengan najis aini atau najis hakiki Najis aini atau hakiki adalah Najis yang tidak bisa disucikan Dalam kondisi apapun Karena zatnya najis Ya, najis aini atau hakiki yaitu najis yang tidak bisa disucikan dalam kondisi apapun karena zat najisnya. Ya, karena zatnya yang najis. Ya, seperti air kencing. Ya. Kotoran manusia. Ini adalah najis aini, ya atau hakiki. Kemudian yang kedua, yaitu najis hukmi, ya najis hukmi. Ya najis hukmi adalah suatu kondisi yang dianggap najis Suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh. Ya, suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh. Ya, yang mana ia menghalangi kita dari salat. Ya, dan mencakup hadas kecil yang hilang dengan cara berwudu. Ya, seperti buang air besar dan hadas besar yang hilang dengan cara mandi seperti junub. Nah, ini najis hukmi. Yaitu suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh yang menghalangi solat. Nah ini yang disebut dengan biasa dengan ha, hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil, ya, anak-anak yang ustadz cintai, ya, pada dasarnya alat bersuci, alat bersuci yang dengannya najis itu dapat dihilangkan, ya, alat bersucinya itu adalah dengan air ya, alat bersuci ya, pada dasarnya itu adalah dengan air. Ya, ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan dialah yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengannya. Kemudian, ya kalau yang tadi ada uh, pembagian najis ada dua macam, maka di sini ada juga pembagian najis dilihat berat dan ringannya. Ya, itu terbagi najis terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama adalah najis mughalladzah. Najis yang berat. Yang kedua najis mukhaffafah. Ya, najis yang ringan. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Pertengahan ya. Nah najis yang mughalladah, najis yang berat ini contohnya seperti najis anjing dan apa-apa yang muncul darinya. Ya, yaitu air liurnya. Ya, ini najis mughalladah. Kemudian yang kedua najis mukhaffafa, najis yang ringan yaitu najis kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, ya yang masih menyusui, nah, itu cukup dengan apa namanya memercikkan air, ya pada pakaian yang terkena air kencing anak laki-laki yang belum makan, ya belum mengkonsumsi makanan masih menyusui. Sedangkan tadi yang najis mughallallah yaitu najis ya dari air liur anjing ya ketika dia menjilat eh bejana atau yang lainnya maka membersihkannya itu adalah dengan ya eh, tujuh ya basuhan air yang mana salah satunya ya adalah dengan dengan tanah. Ya, dengan tanah. Kemudian ya najis yang ketiga ada najis mutawasito itu najis pertengahan ya, ya najis pertengahan ini seperti kencing Tinja dan lain-lainnya, ya, anak-anak ustaz yang ustaz cintai, ya, ada, ya, yang ustaz kirimkan tentang macam-macam uh, najis, ya, macam-macam najis. ada sekitar 12 yaitu guaitul insan tinja manusia ya ini najis yang kedua adalah bauluhu air kencing manusia kemudian yang ketiga adalah mazi ya air mazi ya air, air mazi ini adalah air bening encer dan lengket yang keluar ya saat uh, bercumbu atau memikirkan hubungan suami istri ya dan ini tidak memancar maka ini air mazi air mazi ini adalah najis kemudian yang keempat adalah wadi ya, wadi ini adalah air bening kental yang keluar sesudah kencing. Maka siapa yang mengalaminya, maka hendaknya dia membasuh kemaluannya. Ya. Membasuh kemaluannya. Ya, berwudu dan tidak perlu mandi. Ya, kemudian adalah yang kelima, najis adalah darah haid. Ya, darah haid. Maka membersihkan ya pakaian yang terkena darah haid ini adalah najis, ya dengan cara mengeriknya, ya kemudian menguceknya dengan air, kemudian membilas, ya membilasnya. Maka setelah itu boleh digunakan. Kemudian Macam najis yang keenam adalah rosun malayuk galulah kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, ya kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kemudian yang ketujuh, ya macam-macam najis adalah luabul kalbi, yaitu air liur anjing. Nah ini adalah dibasuh, ya dengan air tujuh kali. ya salah satunya adalah dengan dengan tanah ya salah satunya adalah dengan tanah untuk menghilangkan najisnya itu akan tetapi di dalam matan ini menyebutkan bahwa ini digunakan juga untuk anjing dan babi ya ini dalam kitab matan zadul mustaqni ini ya Kemudian yang kedelapan, ya, yang kedelapan macam-macam najis adalah lahmul khinzir, daging babi. Ya, daging babi ini adalah nah, najis. Yang kesembilan najis itu adalah al-maytatu, bangkai. Ya, bang bangkai. Ini najis. Kemudian yang ke-10 najis itu adalah ma amin al hayawani wahwahayun. Anggota tubuh yang terputus dari hewan yang hidup. Anggota tubuh yang terputus dari hewan yang hidup. Ya, ini adalah nah najis. Kemudian yang ke ya macam-macam najis adalah suurus sibai Waddawabi allati la yu'kalu lahmuha Sisa air dalam bejana Yang telah diminum binatang buas Ya, sisa air dalam bejana yang telah diminum binatang buas dan binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, ya, sisa air. sisa air dalam bejana yang telah diminum binatang buas dan binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya Yang ke-12 yang najis adalah <Sess> lahmun malayukalul lahmuhu minal hayawan daging binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya Ya, daging binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ya. Salah satunya ya. Ya, seperti halnya ke keledai. Ya, keledai. Ya, kemudian ya anjing, ya babi, ya, maka ini adalah Termasuk ya, macam-macam najis -macam ya, daging binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya ya, anak-anak ustaz yang ustaz cintai. Nah, kemudian bagaimana tata cara menyucikan najis? Maka tata cara menyucikan najis di sini ada dua, ya di sini ada dua, ya bila najis tersebut ada di tanah, kanat alal ardi, ya, apabila najis itu apabila ada di atas tanah. atau di tempat untuk ibadah maka menyucikannya cukup dengan membasuhnya sekali basuh ya ghuslatun wahidatun ya membasuhnya sekali basuh yang melenyapkan benda-benda najis tersebut maka diguyur dengan air sekali saja. Ya, goslatun wahidah. Ya, yeah. yeah. ini apabila najis itu ada di tanah, zakanat alal ardi. Ya, apabila ada di tanah atau di tempat untuk ibadah. Ya, yeah. maka cukup dengan Melenyapkan najis di disitu dengan diguyur Dengan air sekali saja Nah ini sebagaimana Perintah Nabi SAW mengguyurkan Air pada kencing Orang badui yang kencing Di masjid Ya Yang kencing di masjid Yang kedua Ya bila najisnya itu Di atas selain tanah wa ala ghairiha ya bila najisnya di atas selain tanah ya seperti terletak di baju atau bejana maka apabila anjing yang menjilati bejana ya maka ia harus dibasuh tujuh kali ya dibasuh tujuh kali ihdaha biturab yang pertama sekali adalah dengan tanah yang pertama sekali adalah dengan tanah ya membasuhnya adalah dengan air tujuh kali dan yang pertama sekali adalah dengan tanah ya jadi hukum ini umum untuk bejana dan selain e, bejana seperti baju dan tikar, kalau dijilat oleh anjing, adapun tentang najisnya babi, maka pendapat yang sohi bahwa ia sama dengan najis-najis yang lainnya cukup dibasuh sekali saja yang menghilangkan benda najisnya dan tidak disyaratkan untuk dibasuh tujuh kali. Yaitu, untuk khinzir, ya, untuk khinzir, ya, babi. Nah, bila najisnya berupa kencing, kotoran, dan yang sepertinya, maka ia dicuci dengan air, disertai dengan menggosoknya dan memerasnya sehingga najisnya lenyap dan tidak menyisakan bekas cukup dicuci sekali saja ya dan untuk kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan cukup dipercikkan dengan air yughsalu min baulil jariyah wa yundahu min baulil gulam Kencing anak perempuan itu dibasuh. Sedangkan kencing anak laki-laki dipercikkan, ya, diperciki. Ya. Itu dia. Kemudian untuk kulit bangkai untuk kulit bangkai dari hewan yang dagingnya dimakan kulit bangkai dari hewan yang dagingnya dimakan maka ia disucikan dengan disama ya kulit manapun yang disama maka sungguh ia telah suci ya jadi dibersihkan kulit bangkai dari hewan yang dagingnya boleh dimakan Ya, itu dicuci dengan air dicampur ya dengan dengan uh, dedaunan ya kalau tidak ada daun ya dengan menggunakan sah sabun ya itu ya di di uh, ihab ya di dibak ya di dibak ya dimana kulitnya itu disucikan dengan di yaitu dicuci ya dicuci dengan uh, menggunakan uh, dedaunan ya daun-daun ya kalaupun tidak ada uh, adalah dengan uh, dengan uh, sabun sabun <tuh> Kemudian Anak-anak yang Ustaz cintai Untuk darah haid yang mengenai pakaian Maka dicuci dengan air Ya Ya Maka dicuci dengan air Dari baju Yang Terkena darah haid tersebut ya dicuci kemudian dibasuh kemudian boleh digunakan untuk sholat maka di sini setiap kita ya hendaknya memperhatikan perkara bersuci ya dari najis pada badan tempat dan pakaian yang kita gunakan untuk sholat karena ini adalah syarat sahnya sholat ya kalau kita sholat masih ada najis pada badan kita atau tempat ibadah kita ya atau pakaian kita maka ini ya salat ibadah kita itu ya tidak di diterima karena tidak memenuhi syarat sah salat ya syarat sah salat ya nah inilah uh, yang bisa ustadz jelaskan tentang uh, pembahasan dari uh, cara menyucikan dari najis ini, ya tentang hukum-hukum mengenai najis ini. Uh, selanjutnya kita membahas tentang haid ya tentang bab haid haid dan nifas ya haid nah secara bahasa haid ini artinya mengalir ya secara bahasa haid ini artinya adalah mengalir Sedangkan secara syariat haid ini adalah darah alami. Dan darah tabiat yang keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu saat seorang wanita sehat ya yang bukan disebabkan proses persalinan. Ya. Jadi darah haid ini adalah darah alami yang keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu saat seorang wanita itu sehat. Ya, yang bukan disebabkan proses persalinan. Ya, sedangkan kalau nifas itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita ketika melahirkan. Ya, ketika melahirkan. Nah, di sini tentang permulaan dan akhir waktu haid. Ya. Tidak ada haid sebelum genap 9 tahun Jadi Permulaan Haid itu Adalah Dari Umur wanita itu 9 tahun Ya karena memang Tidak ada satupun riwayat Yang benar sahih tentang adanya seorang wanita yang haid sebelum 9 tahun. Iya, sebagaimana yang riwatkan umum mukminin Aisyah, ia berkata bila anak perempuan telah mencapai sembilan tahun maka dia seorang wanita dewasa. Nah kemudian akhir waktu haid itu adalah secara umum. Ya, tidak ada haid itu sesudah usia 50 tahun. Ya. Jadi batas akhirnya itu adalah 50 tahun. Ya. Dan ini menurut pendapat yang sahih. Ya, karena ummu minin Aisyah radhiyallahu mengatakan bila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun maka dia keluar dari batas haid. La haidha qabla sinina wa la ba'da Tidak ada haid sebelum sembilan tahun. Dan juga bukanlah haid setelah umur lima puluh tahun bagi wanita. Ya. Dan haid ini jelas dia bukanlah karena apa? Ya. keluar itu wala ma'a hamlin, ya bukan karena ya ketika dia melahirkan. Ya, bukan karena melahirkan. Wala ma'a hamlin dan tidaklah bersama kehamilannya. Ya, inilah permulaan permulaan haid itu sembilan tahun dan akhirnya batas akhirnya itu umumnya adalah lima puluh tahun ya jadi tidak sampai di atas umur lima puluh tahun nah kemudian batas minimal ya di sini sebutkan batas minimal haid itu satu hari satu malam. Ya. Dan yang terbanyak ya, yang paling lama batas haid itu adalah 15 15 hari. Ya, 15 hari. Wagali dan umumnya itu enam hari atau tujuh hari. Ya, akan tetapi menurut pendapat yang sahih tidak ada batas minimal haid dan maksimalnya. Nah, hal ini dikembalikan kepada kebiasaan. Ya, ini dikembalikan kepada kebiasaan. Namun umumnya Umumnya haid itu adalah Situn au sabun Enam hari atau tujuh hari Itu dia ya Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai uh, Di waktu kita, ya, di dalam uh, pembahasan ini mungkin kita cukupkan sampai sini karena waktu sudah habis, dan insya Allah nanti Ustaz akan melanjutkan tentang masih dalam pembahasan, ya, haid ini, ya, apa saja yang... haram ya dilakukan karena haid dan begitu juga nifas ya nah insyaallah nanti ke depan kita akan lanjutkan kembali uh, lebih dan kurang Ustaz, mohon maaf wasallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam warahmatullahi wabarakatuh